up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no gravity. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel K Racing Team. So video kali ni ada sebiji Y15. So spek dia dalam 66 macam tu. Motor ni ada satu masalah besar. Bunyi dia memang sangat-sangat ngeri. Memang bising sangat-sangat. Saya dengar dulu bunyi dia macam mana. Jom kita dengar. So tadi aku dengar bunyi dia macam datang daripada sebelah kelas. Jadi aku cuba tarik kelas, bunyi dia still ada. Tapi aku perasan ada satu benda eh. Bila kita tekan minyak, bila kita try pulas, bunyi bising tu dia akan hilang. Aku suspek macam bahagian sebelah kiri. Biasanya dia orang mesti akan kena screw one way starter yang kat belakang magnet tu. Dia mudah nak patah ataupun terbuka ataupun putus. Tapi motor ni masih lagi boleh crank. Maknanya mungkin screw tu dah nak putus mungkinnya. So kita target macam one way starter. Jadi aku suspek sebelah kiri. So kita kena sebelah magnet lah. Sebelum keluar modal yang lebih besar, kita check dulu yang kecil-kecil. Contohnya korang boleh check sebelah clutch. Macam bila ada bunyi-bunyi macam ni kan, korang kena pastikan betul-betul lah bunyi tu datang daripada mana. Bila bunyi terlalu kasar ni, biasanya macam bunyi root ataupun one way starter. Tapi cuba dulu buka sebelah kiri, tengok apa yang dah terjadi dekat dia punya one way starter. Okay, aku buka sendiri, aku pun terkejut tengok eh. Nampak tak? So aku pun tak sangka benda lah ni. Ribet 3 ni dia diam, tapi magnet ni bergerak. Nampak dia twist. Nampak tak lubang dia? Dah lari nampak ni. Ni lubang ni separuh, ni pun separuh. So ribet magnet dia, dia dah longgar. Pun kali pertama aku dapat yang penyakit dia kena macam ni. Magnet yang dia guna ni magnet original. Tak boleh nak kata apa lah. Kita kena buka, kita kena tengok dulu. Okay, jadi aku nak kongsi sikit dekat korang. Macam ni cara korang nak buka magnet dengan baik. Sekali korang kena buka dia punya nut dia. Wasir dia ni korang tanggalkan tau. So kita kena masukkan balik nut dia. So, supaya dia punya crankshaft dia, bahagian trip dia nak starting tu dia tak kembang. Okay, so kau kena buat satu permukaan yang rata. Macam ni dah cukup lah. Nampak benda yang ada ni, dia akan tolak crankshaft ni. Jadi dia tak kembang lah trip dia keliling ni. Kalau tak, trip dia akan rosak. Ikat tiga-tiga skru ni, dia akan jack. Korang kena pastikan tiga-tiga ni center, dia sama rata. Boleh jack tapi jangan jack straight. Lepas aku tekan, aku lepas. Bukan aku tekan terus. Dia dah tanggal lah. Okay, jadi dia tak rosakkan lah benda lah ni. Senang dia untuk aku pusingkan dia. Sebab dia tak kembang trip ni. So kau nak tahu tak macam mana yang kembang? Jom. Customer ni datang, dia cakap aku motor dia tak hidup. Jadi bila aku cek api-api ada, aku cek dia punya minyak, minyak pun turun cantik. Aku suspek macam key dia putus. Betul, key dia putus. Okay, jadi sebab apa key dia putus? Korang tengok ni, faham tak? Trip dia ni nampak macam ada, tapi hakikatnya memang dah clear, memang licin lah. Lepas tu aku perasan permukaan dia ni dah penyek sebelah, sebelah sini. Maknanya waktu dia jack, dia tak letak dia punya nut. Okay, kalau dia letak nut sepadu sini, dia tak akan rosakkan hujung. Korang pastikan korang kena letak nut stopper supaya trip dia elok, cantik, tak akan rosak lah. So kesian kat owner ni sebab dia kena keluar modal untuk overhaul lagi sekali. Cari crankshaft lain ataupun boleh je repair crankshaft yang sedia ada. So kat sini pengajarannya, bila korang nak jack magnet, pastikan korang kena letak dia punya nut. Macam yang aku ajar tadi. Okay, jadi kita cabut dulu dia punya magnet. Mosa yang ada jenis 6, dan Mosa ni setahu aku dia guna magnet. And Mosa ni pun aku juga yang pasang suatu ketika dahulu. So one way dia elok, cantik, tak goyang eh, nampak? Dia tak goyang. Yang bergerak dia punya, ni. Kalau kata sarang kelas, korang boleh rebate. Kalau magnet ni, aku tak syorkan untuk korang rebate. Pastikan korang tukar je yang baru ataupun cari je yang second, yang original motor. Jadinya kita kena usahakan untuk cari magnet lain. Jom. Okay, jadinya magnet dia yang rosak ni, kita terpaksa ganti dengan yang baru. So, yang baru ni dah ada. Betul-betul original. Condition yang betul-betul baru, tak pernah pakai lagi. Tinggal lama ni yang dah rosak ni. Dia punya one way starter ni korang kena ambil lah. Masih boleh diguna pakai. Dalam ni nama dia Loctite. Untuk kita guna untuk ikat dia punya skru eh, supaya skru dia tak mudah nak longgar. Dapat lubang dia cun. Aku ada linky box, dia size 5 eh. So ketat dia macam tu je. Kita akan letak kat situ. Kena letak minyak dekat dia punya one way starter. Sebab kalau dia orang start dalam keadaan kering, dia punya biji dia, bola dia kat sini, senang rosak. Sama juga yang dekat starter yang besar kat crankshaft ni, dia senang rosak keliling dia ni kalau korang tak letak minyak ni. Kita letak minyak. Sikit je pun janji dia sudahlah.
Okay, so memang betul lah masalah dia datang daripada minit ni. So korang pun dah nampak minit dia tadi macam ni. So memang sangat-sangat bermasalah. Baru untuk aku dan korang, mana mana tahu korang pernah kena ke apa kan, ha, bolehlah kongsi dekat ruang komen. So korang tengok minit dia. Aku tak pernah kena selama aku main motor. Ini kali pertama. Tak tahu macam mana boleh terjadinya benda lah tu. Aku pun muskil. Tapi bila kita buka, kita dah nampak. Dan bila kita tukar minit sebiji, minit pastikan origin lah. Sebab aku memang tak recommend untuk korang ambil minit yang lokal. Sebab minit lokal, andai kata tapak pasal dia ni, lari ke apa, dia akan kacau api. So performance motor pun akan terganggu. Jadi motor korang akan ada masalah api tak charging, ataupun api tak sentuh waktu RPM tinggi, ataupun sebagainya lah. Aku tak boleh nak katalah benda tu, tapi pastikan original. Okay, kita try dengar dulu bunyi dia macam mana. Memang ada perbezaan lah. Okay, tak dapat nak belanja bunyi motor ni lama-lama sangat sebab kita ada jiran tetangga yang harus dijaga hatinya macam tu. Okay, so bunyi tadi memang dah senyap. Okay, dah selesai masalah ni. So terima kasih dekat korang yang tonton video aku sampai habis. Okay, aku rasa cukup sampai sini untuk video kali ni. So banyak lagi video dan ilmu yang akan aku kongsikan dengan korang. Stay tune, jangan lupa like, comment dan subscribe. Goodbye.